Memberi perhatian pada dunia pendidikan bukanlah tugas pemerintah semata. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memajukan sektor ini guna menciptakan generasi Aceh yang cemerlang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Haji Muzakir Manaf, dalam sambutan singkatnya pada acara penyerahan bantuan pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Menengah Pertama atau SMP 3 Klut Tengah. Tidak boleh berdiam diri, pemerintah bersama masyarakat dan sektor swasta harus berperan untuk memajukan pendidikan Aceh, karena anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan merupakan pewaris masa depan bangsa ini.